meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahannam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran surah ke 3, surah An-Nisa ke-4 ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu, nih Allah saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipukan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar, begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil, handphone orang diambil. Pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul munafiqin fil Madinah, tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW cuma cari muka saja di hadapan kita, cuma cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat yang disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahannam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat, riya. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik, tadi munafik, sekarang dia gak munafik, cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yuraun, orang yang riya. Riya, kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini masjid At-Taqwa, ini rumah dia, muter dulu ke komplek lain. Ayo pak ke masjid, kapan lagi ke masjid, padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya, maaf, maghrib bagus suaranya, dipuji oleh orang lain, masya Allah ustaz suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah. Tadinya gak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah. Dosa, celaka. Anda bisa bayangkan, jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja, kadang-kadang. Dan ini mau ninggalkan sholat, Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kalau kita bisa bandingkan dengan baik, itu bisa motivasi kita dalam kebaikan insya Allah.